Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua member, selamat bergabung bersama kami ya di member area. Nah, yang pertama untuk masuk di member area, teman-teman tinggal mengklik link yang memang sudah diberikan ya oleh trainer atau oleh server kami yang akan dikirim melalui WA dan email ya. Di ini khusus di member info my ID ya, dan kita ini menggunakan LMS-nya yang berbeda dengan YesCash dan ITC ya. Yang pertama termasuk login dahulu ya. Oke, nah ini kan sudah masuk ke sini ya, ketika di paste akan masuk ke sini. Masuknya di Chrome ya, terus bisa pakai mode desktop supaya enak dipakainya. Nah, setelah itu teman-teman masukkan email dan sandi yang telah didaftarkan. Baik yang didaftarkan oleh trainer atau yang memang sudah beli melalui website member info my ID ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung masuk. Saya akan masuk menggunakan akun yang buat didemokan ya, akun siswa. Di akun yang lain. Kita login. Dan ini masuk di member areanya. Kemudian akan masuk ke sini dan ini belum mendapatkan sertifikat. Nah, ini kan udah masuk ke sini nih ya. Kemudian klik di sini. Oke, dan ini ada tugasnya ialah harus klik mulai. Ya, diklik di sini mulai. Nah, ini kan masuk nih ke sini ya. Video nanti video tutorial ini akan masuk tata caranya supaya tidak kena copyright. Kita play di sini, ini biarkan sampai selesai. Saya coba percepat, semoga aja berhasil ya. Nah, seperti ini biarkan ditempelkan ke ini, harus progresnya sampai selesai di sini ya. Tempelkan aja ke plaknya seperti ini. Plak, langsung plak gitu ya. Dua. Kita lihat. Gitu ya. Nah. Next, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga berhasil. Nah, ini kan selesai nih. Klik di sini nih. Selesai. Nah, ini udah kelihatan nih. Ini kolom untuk sertifikat di sini. Dan untuk teman-teman untuk masuk ke join ke member area, klik di sini ya untuk support tanya-tanya mengenai misalkan ada permasalahan di member area teman-teman mengenai sertifikat atau susah login dan segala macam, ini support telegramnya diklik saja di sini, langsung masuk ke channel telegram. Nah, sudah ini teman-teman bisa juga di refresh. Nah, ini kan nih sudah tampil nih sertifikatnya, tinggal diklik di sini dan nah, ini sudah ada nih ya. Nah, ini tinggal di download aja. Tinggal di download aja. Ini sebagai demonya ya. Nah, itu saja ya buat teman-teman untuk membuat sertifikat, cara downloadnya, cara aksesnya. Nah, teman-teman juga nanti kalau ada materi di sini, tinggal klik-klik saja materinya, nanti akan bertambah terus di sini. Dan teman-teman ketika ingin masuk lagi kembali ke member area, tinggal diklik ke halaman akses. Nah, ini akan masuk ke sini. Nah, ini adalah produk-produk yang memang dijual ya. Nah, ini nih ada 3D mockup, ada juga ini ya.
Nah, ini produk yang sudah dibeli, ini bisa di-play. Kalau ini kan check out nih belum ya. Nah, teman-teman, kliknya di sini nih ya. Saya contohkan sekali lagi ya. Yang klik di sini dan masuk ke tadi. Jadi sertifikatnya memang sudah ada. Itu ya buat teman-teman. Silakan dipraktekkan. Semoga berhasil dan lancar. Selamat yang mendapatkan sertifikat. Salam dari tim manajemen, tim Iman Permana.